kaku banget nih pacarnya kayak gini. Iya, Neng. Ini Neng. Neng pacar gua ya, Neng. Oh iya, iya. Ceritanya pacar. Pacar gua. Lo. Ceweknya yang takut, Pak. Lu mah enggak apa-apa. Iya. Terang terus, emang aku korban. Iya kamu, yang tadi kamu pesan-pesan mau dibayar semua nih? Iya, tinggal bilang ya. Iya kamu bayar aja semuanya, tadi aku udah pesan semuanya ya sayang ya. Iya, iya. Kesel banget deh. Itu kenapa dia sayang? Kok kayak gitu? Gak tau. Kayak frustasi banget ya. Kamu aduh, kenapa? Aku gak bisa. Ah, standar. Lucu banget ya. Ngapain pake HT sih bro? Kok ini HT? Keren HP. Ya. Aku tuh bingung deh. Pacar aku tuh ulang tahun. Kamu bingung kan kenapa cewek cantik ini bisa sama saya? Ya elah pak. Kan bapak bisa, laki-laki tuh gak butuh ganteng. Ganteng tuh gak relatif, relatif. Berarti menurut kamu saya tinggal ganteng? Bapak baik. Tanya dong sama pacar saya. Ganteng? Ganteng kok. Ganteng. Ya masa dia cantik? Dia gak ada pilihan tuh lah pak. Mukanya tertekan. Aku diserang mulu nih. Down to the hand. Kamu kan udah punya pacar. Iya nih, kenalin. Cantik lagi. Udah gitu fashionable. Mm-hmm. Saya juga mau dong diajarin karena pacar saya ulang tahun mau minta barang-barang fashion, aku bingung. Emang ya. Pacar kamu minta apa-apa sih, apa aja sih? Yang pertama. Pacarmu ulang tahun, yang pacar yang mana nih? Pacar yang sekarang. Yang A, B, C, D, F. Oh nggak ada, saya nggak seganteng itu. Seganteng itu. Mm-mm. Nih, kita lihat nih. Ini barang pertama yang dia mau nih. Dia mau, dia mau topeng gulat. Astagfirullahaladzim. Tuh, ini mau ke pantai. Jadi ini mau ke pantai supaya nggak panuan gitu. Jadi mukanya tuh halus gitu loh pak. Ini namanya skin face. Barang asal Cina. Gunanya ngelindungi kulit muka. Makanya namanya skin face. Skinny face? Skin face. Skinny face. Lo kan aneh. Enggak. Tuh, bapak tahu kan bahannya dari apa pak? Dari... Oh dia langsung juga itu ada. Tuh. Nah ada yang topeng bulat. Wow. Bisa gak ya dia bikin mukanya muka Selena Gomez terus dipasang ke aku gitu. Makanya punya pacar kayak aku ini dong. Oh, iya. Terus saya ini muter-muter mau nih. Jogging. Ngapain? Oh iya sorry. Minta apa lagi? Terus dia tetap mau baju tapi ada yang lebih aneh lagi. Apa tuh? Ini mana tau kamu punya referensinya Nona Feby. Apa-apa? Ya, Nona Selena. Iya, dia tuh pengen baju yang bisa terbang. Baju bisa terbang? Nah, itu mah aku juga mau. Nanti kalau misalkan kemana-mana ke Jakarta langsung nyampe, cus. Untuk apa? Kamu kan udah bisa terbang. Terbang di hati kamu. Bidadari. Iya. Acara asli ini. Iya. Berarti ini kalau film ini, saya tahu nih. Apa? Angel and Demon kan nih? Iya. Aku jadi korban terus deh. Kenapa sih aku dibully? Aku jangan dibully terus dong. Masa sih, Bapak? Baru setengah tahun pas lu. Coba kita lihat ya ini. Tuh, ini dipakai sama Lady Gaga loh. Mana? Baju ini hasil kolaborasi dari desainer dan juga perusahaan komputer. Baju ini langsung diuji coba oleh penyanyi Lady Gaga. Ih, ribet banget sumpah. Ini gak takut jatuh apa? Enggak tuh, pakai helikopter gitu tuh. Kayak drone ya? Iya. Nah, Lady Gaga sih gak selamat, cuma masuk angin. Itu angin mulu itu isinya. Iya. Iya kan? Mana ada di mall baju kayak gitu. Ada deh kayaknya. Tau gak kalau di atas, kalau dari atas kayak apa? Kayak roti unyil. Oh yang tengahnya sosis tau gak sih yang itu? Iya, tapi enggak itu. Enggak boleh kayak gitu sama pacar. Itu maksud saya. Tante, mohon maaf Tante. Itu cuma pendalaman karakter saja, gimmick saja Tante. Iya. Pacarku ini dia kalau minta sepatunya kayak model-model kayak gini. Tuh, aneh-aneh. Dia minta sepatu tuh aneh banget, tapi menurut saya sih keren sih. Jadi saya pengen banget beliin yang ini. Iya, boleh ya. Pinjem. Ya mana? Kita lihat. Kamu boleh ya? Kan kamu yang mau beliin. Mau pinjem duit maksudnya. Oh. Tuh, lihat tuh. Itu apa ya? Sama aja kan? Nih, lihat tuh. Sepatunya bisa ganti-ganti tuh. Tuh. Oh, ada warnanya bisa ganti tuh, sendiri. Oh, iya kan? Ditempel-tempel kali. Keren kan? Keren. Ternyata? Lihat. Tuh, pakai handphone. Tuh, berubah sendiri warnanya. Tuh, bisa nyala-nyala. Keren. Tuh, lihat tuh. Iya, keren. Nah. Ada asli pelakinya ya? Iya. Nah, ini nggak bisa dipakai di banjir, nyetrum. Tuh, bisa berubah kan? Bisa dibikin gambar kaki nggak? Jadi kesannya, lo nggak pakai sepatu. Iya. Aduh, aneh-aneh aja.
Ya, cariin aja tas aja, tas. Tas juga dia minta, Bapak, Nona. Nona Selena, tas kesukaannya apa? Aku di sih, tenteng? Aku sih suka yang di selempang gitu, yang kecil-kecil. Oh, karena kan kalau anak muda kan sekarang pakainya yang kecil-kecil gitu kan. Jadi cuma bawa handphone, terus cuma bawa dompet gak perlu. Udah ada pacar yang bayarin. Jadi ya udah bawa handphone aja sama makeup dikit gitu. Ini dompet kulit berarti dia. Nih ya, dia minta tasnya nih guys, mesti denger nih. Tapi harus kaget, tasnya multifungsi. Wow. Iya, yeah. Oke, thank you. Ini kayak ini. Lihat ini tas. Jadi helm. Ya yang bener aja loh, bro. Lihat dulu, Pak. Anak-anak. Hah? Enggak, Pak. Bapak lihat dulu, pelan-pelan. Ini pas dibuka, ini helm. Tuh. Oh, untuk menghindari nyamuk? Buat nyamuk. Gitu. Tapi gak bisa menghindari dari malu ya? Enggak. Apa gak bisa menghindari dari buaya, Pak? Tuh, itu yang bikin tuh. Tapi ya fungsinya buat... Yang bikin Gandalf nih. Gandalf. Tuh. Oh, ini alik deh nih orang kayaknya. Iya, dikini. Itu buat... Katanya lagi, oh itu lagi hits ya? Jadi mukanya ditutupin. Tapi tangannya digigitin, demam berdarah. Iya. Ribet banget sih, gue kasih masukan nih ya. Lo kalau mau ngasih kado tuh yang wajar-wajar aja. Beli baju boleh, tapi gak usah yang bisa terbang. Mm-mm. Gak usah yang bisa gue ganti pakai aplikasi. Kan cari yang di mall banyak gitu loh ya. Iya, Beb. Bener. Kan, tapi kan dia kan itu, Pak. Dia maunya yang seperti itu, saya harus gimana gitu. Kalau baju-baju di mall juga harganya tuh mulai udah gak masuk akal, Pak. Nih, lo gak tahu tempat belanja online terbaru sih, bro. Apa itu? Ini. Sales stock. Apa itu? Ini kalau BBP aku kalau belanja di sini. Iya, aku kalau misalnya belanja itu di sini. Kalau misalnya kamu mau cari buat cewek kamu yang fashionable, yang lagi hits-hits, dari dress segala macam yang bagus, ini pas banget nih di sales stock. Beneran ini? Beneran. Gak percaya. Jadi, tapi saya bisa beli baju juga di situ. Ini aplikasinya nih, ya, nih tuh lihat tuh. Ini kenapa ada gambarnya laki-laki gue ini ya? Kenapa handphone saya gambarnya laki-laki ya? Aduh, salah nih. Kenapa handphone saya wallpapernya laki-laki? Ini sales stock nih, tuh ini mau belanja-belanja, tuh fashion. Semuanya ada di sini, bro, gitu. Karena sales stock itu memberikan harga jujur, harga semepet mungkin dengan harga pembuatannya. Jadi nggak perlu lagi nunggu-nunggu diskon 70%, terus midnight sale, apa segala macam, nggak usah itulah di mall-mall. Bisa belanja baju cantik, kualitas mall, kapan aja, karena harganya selalu terjangkau. Tuh. Asik ya? Asik. Bebep, aku belanja di sales stock terus kan? Suka. Yang ini juga aku beli di sales stock juga. Ini? Iya. Oh my God. Kan ini kamu ini transferin itu. Ini kamu kan transferin ke aku, nih Beb, kamu suruh beli baju ini, terus aku bayar di rumah. Oh. Karena keuntungannya lagi, sales stock itu juga ini apa namanya, bisa bayar di rumah. Oh gitu, kalau ongkos kirim ke seluruh Indonesia gratis ya? Iya. Semua, yaudah kalau gitu ajarin, caranya gimana? Caranya gampang sekali, download dulu dong. Download dulu gitu. Aplikasinya di Play Store atau kunjungi www.salesstockindonesia.com. Ah iya itu aja tuh, salesstockindonesia.com. Salesstockindonesia.com gitu. Nih gue kasih tau nih, nih. Sini nang, sini. Beb, kamu sebelah sini Beb. Paksa aku dulu. Oh iya. Nih lihat nih ya. Oh, ya kan? Iya. Yeah. Pilih baju. Ada kategorinya. Iya, ada kategorinya tuh. Dia ada couple. Dress aja dress. Ya udah dress deh. Oh. Semuanya ada. Oke, pilih baju, warna. Mau yang ini? Batik. Oh. Ini aja ya. Ini batik saya bisa dijual di sini enggak ya? Bisa juga kali. Oh iya ya. Lo kenapa jadi jualan barang dagangan lo? Oh iya, sorry. Nih. Ya boleh. Dress-nya oke ya, beli ya. Oke, beli. Warnanya pilih sis. Black. Black. Tuh, kan udah kan? Udah? Gak sekarang beli ini juga sih. Tuh, ini di keranjangnya. Di keranjangnya udah ketam, udah kan udah masuk sini yang black tuh. Oh iya. Ya kan? Ih, terjangkau abis. Dress, black. Harganya udah ada, ya kan? Udah. Lanjut. Ya dong, ongkirnya. Gratis. Ongkos kirim gratis. Oh iya, lumayan. Lanjut ke kasir ya, bayar ya.
Kasir. Gitu dong, Kak. Masa pacar aku aja pengertian sama aku? Amal, Kak. Kalau aja dulu enggak? Oh, ya udah. Dana kan? Masa lo ngasihnya paketan gitu kan kirim ke lo dulu. Oh, iya. Danang jelek. Bener, gimana sih danang jelek? Katyahu.com. Udah, tinggal gitu bayar. Udah, provinsi dan lain-lain. Selanjutnya mau bayar di mana? Bayar di tempat? Bayar tempat aja. Boleh. Atau bayar pakai bank, kartu kredit aja, Pak. Bayar tempat aja dulu, lu enggak punya kartu kredit juga lu? Ya mau pinjam punya Bapak. Oh enggak? Iya, selanjutnya. Bayar di tempat ya. Ya. COD, cash on delivery. Bayar langsung ke kurir pihak ketiga setelah baju datang. Oke, selanjutnya. Oh, udah nih konfirmasinya benar enggak? Benar. Midi dress black. Harganya yes. Benar ya? Iya. Ongkos kirim gratis, diskon. Udah. Oke. Bayar. Nah, makanya kamu sekarang langsung download aplikasinya terus kamu beliin buat pacar kamu. Masa pacar aku doang yang perhatian sama aku? Masa kamu enggak perhatian sama pacar kamu? Wow. Aku perhatian kalau dia nerangin di papan tulis. Weh, gila. Weh, ada Pokemon nih, gua tangkap dulu. Perhatian. Iya. Itu. Oh, gitar. Iya. Kalau gitu saya mau deh. Oke. Okay. Saya belanja aja di situ. Oke. Okay, terima kasih ya. Kalian pasangan yang baik. Baik kan? Iya. Lo boleh nggak jalan endingnya tiap ini off frame lu. Off frame lu mulu. Sini dulu. Saya kan pengen kasih waktu berdua. Oh iya. Oh iya. Sampai ketemu ya. Iya. Gila keren. Jurus over body-nya keren. Keren. Itu dia ya. Jadi buat komentar juga kalau mau belanja enggak usahlah ke midnight sale atau nungguin 70%. Langsung aja download aplikasinya di Play Store atau kunjungi www.salestockindonesia.com. Oke. Aku sama Bebep aku mau belanja dulu di sini. Ya, datang lagi. Sayang, datang lagi nih. Sama dress pilihan aku. Tuh kan. Happy! Salstock menyelamatkan hidup saya nih. Keren banget nih orang. Aduh, minta di endorse banget. Ya, segala cara, Pak. Oke. Ya, aduh. Kita ketemu di segmen selanjutnya. The Comment. Kena. Wah, kepala bisa muter. Serem banget. Gak jadi gue tangkep. Ya.